Nih lho nek sumbangan gue pengajian nih rano sing metu jajal yang dianggut banget tenan kok. Wey, Mas Dedi. Ruben Mas rapi duitnya deh. Ayo Mas makan-makan. Makan-makan piye arek? Iki ku yo bet. Duit sumbangan. Gue pengajian sok malam Jumat yang masjid. Nekani lho yo aku ae. Yo. Mas, jadi panitiane. Pakaian rapi ndera panitia bet, mosok apa yang ngarit? Coba lo nyumbang apa ora tulise? Melu wae iki lho. Piro? Mau apa tak gue jujur jajan tapi ra sedo. Mantap. Kok apa ora? Gak usah. Ikhlas apa ora? Ya ikhlas. Tak tulis jeneng. Al bet. 10.000. Tanda tangan ora bet? Gak usah. Yo tak dongakno bet. Moga-moga berkah. Amin. Dikembalikan 10 kali lipat oleh Allah. Amin. Mantap, mantap. Mas. Apa? Pengen tak sembangin akeh ora? Yo pengen nah. Mas, mau nembahku, Mbah Buleng. Ya iso. Ayo, Dek, yuk. Sabet. Tutup sono. Hilang mana? Weh, panglima tiang feng bosan gue. Gue iki anyar ndekem gue kok pejabat teras nang sore-sore nang teras. Iki pas gue telepon. Maaf rahasia, Le. Ditekoni ngono kok ya rahasia-rahasia nang gue arang lho. Apa deh maksudnya? Maaf rahasia. Ini kan gue penting kok malah. Kudu ra oleh. Iki pas betul apa ini? Maaf rahasia, Le. Kiri jurun. Kapan uang cuma cuma ngono we orang tok. Bukan malah kau nopo. Nopo dua bi. Tiba. Lo. Ya Allah. Artinya sampai nape ono pengajian, Kang? Nggih, Mbah lah, kula niki bagian panitia penggalian dana. Apik, Kang, apik. Aku seneng ngono cah nom-noman semangat kok sampean niki. Lah, pripun malah, Mbah? Nek mboten dikalengoten niku mboten sing purun. Iya, iya, bener-bener, Kang. Ya, iya, heeh, iki enak. Tolong cekli ya. Nggih, Mbah. Hitunge ya, Ju. Nggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Alhamdulillah. Kula tulis rumiyin nggih, Bang. Iya, 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 iya. Tulis piye iku, Kang? Nggih, Mbah, boleh ngoten. Eh, aja saru. Tulis ana hamba Allah. Nggih, nggih. Hamba Allah nggih. Heeh, hamba Allah. Nah, ngono ya. Eh, piye iki? Napa ora ditulis? Eh, ngene lho, Ju. Dengarna ya. Sebaik-baiknya orang yang bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Ngono, Mbah. Ngono, Le. Mudeng ora. Mudeng, Mbah. Kasihku diterangno guru kene sekota. Ah, pinter. Ah, iki putuku sing enek dhewe ngene iki, Mbah, ya seneng ae bonus. Bonus iya eneng aja digo jajan kabeh, dicalangi barang. Nggih. Mas Didi. Apa? Doamu terkabulkan, Mas. Maksudte? Iku 10.000 digandakan 10 kali lipat dari atas saya. Mantap. Guru-guru kuat, dengi aku dikon nyanyi guruku ning arep kelas e. Wih, anak-anak muda generasi bangsa tenan iki. Lagi coba belajar kelompok iki. Lagi masak, Mas. Masak? Dundi kompore. Terus genah lagi belajar kok. Mas, Mas. Mas. Para garap era, Mas. Era apa? Loh, bahasa Indonesia. Jangan, ini aku takkan marah di Mas olah. Dia mau guru kok. Iso. Lah takkan ngiwangi garap era.
parian malah lurune aku di kempot. Maaf kok, jenenge wong berusaha kok. Dan niru lagu kan kreatif. Kreatif. Anonclang. Iku maksudku. Oke, wis tak arai. Ya. Ki artikan peribahasa berikut ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Aku ora, Mas. Apa? Gurune laki-laki, Mas. Soale uyahe ngadeg. Saru itu, gak ngono jawabane. Artinya apa, Mas? Jadi seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Karena murid akan melakukan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, begitu juga dengan pemimpin. Harus memberi contoh yang baik kepada bawahannya. Supaya bawahannya menjadi baik. Oh, paham? Paham, Mas. Wah, dengarin, Mas. Pinter. Aku ini dalam sejak kandungan ini aku pinter. Aku sebelum jadi manusia yang berupa masih dalam bentuk sigot, ya aku sudah bakat pinter. Soal nomor loro ya. Ya. Sekarang peribahasa nomor 2. Hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Aku ora, Mas. Aku ya ora, Mas. Apa? Wong jomblo ora duwe pacar. Kaya masih. Wes wes wes. Oh, tak lungo sik wis sinau dhewe. Apa nang ndi, Mas? Ameh mencarikan kakak ipar buat kamu. Ayah berjuang mendapatkan nikah. Yo. Ajim. Ayah ini kenapa ya? Lagi stres paling kok. Ah, Pak. Ah, piye. Mbak wis sepuh semangate kok koyo anak muda lho, Mbak. Kita manusia itu tidak bisa lepas dari masa tua. Ketika masa tua itu datang, maka semuanya akan dikurangi oleh Gusti Allah. Baik kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang daya ingat dan kebugaran pun juga dikurangi oleh Gusti Allah. Tetapi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan bersemangat. Mantap, Ju. Wah, Mbah Bule ini pancen jos. Ini itu loh, Mbah. Kalau berdiri tanglet. Mbah Bule ini kan pun sepuh. Tapi usahanya kuatah. Kok sakit sukses niku pripun? Wong pun pensiun. Nah, iku ngene, Kang. Sawise mbah iki pensiun, mbah melu program wira usaha mantap sejahtera. Ini program dari Bank Mandiri Taspen, Kang. Ngoten, program ini bertujuan agar calon pensiunan dan pensiunan seperti mbah ini bisa hidup mandiri. Bisa hidup sejahtera, tidak tergantung kepada orang lain. Ngoten. Iya. Jadi walaupun mbah ini sudah tua, mbah bisa hidup mandiri. Dan yang lebih penting, selalu bersyukur dan bersemangat. Oh, itu jangan tergantung kepada orang lain. Aku bangga si putri bola. Mantap. Weh, munyuk Serbia ini lagi apa? Tutupan alek. Wah, kene iki ana Mbak Ivine apa? Jona. Jaluk passwordnya deh. Passwordnya tiada kata pensiun untuk berkarya. Apa? Tiada kata pensiun untuk berkarya. Keren jaran. Napa? Malah entek baterai-ku. Iku HP apa telepon duduk kok baterai entek kan iku le. Colokno listrik terus lho.